your answer in the puzzle. Choose from this word. Jadi di samping ada gambar. Bisa jelas gambarnya ya. Nih seperti ini. Oke. Nah, kebetulan yang untuk nomor satu ini, ya nomor satu ini adalah gambar kumbang. Gambar kumbang. Oke. Gambar kumbang. Nah, ada kan tulisannya, misalnya river seperti ini, river, river, desert, wood pine, soil. Oke, kita harus tahu hewan-hewan tersebut ini tempat tinggalnya di mana. Misalnya kumbang, di mana tempat tinggalnya? Ikan, di mana tempat tinggalnya? Unta, di mana tempat tinggalnya? Ular. Nah, ada kosakata di bawah huruf sampingnya. River artinya sungai. River artinya sungai. Desert, desert ini artinya gurun pasir atau gurun. Desert artinya gurun. Wood pine artinya tumpukan kayu. Wood pine artinya tumpukan kayu. Soil, tanah. Ya. Baik, kita bahas ya. Kita bahas yang pertama. Untuk gambar nomor satu ini adalah kumbang. Kumbang itu tempat tinggalnya di wood pine. Wood pine. Wood pine ini arti tadi apa? Tumpukan kayu. Diisi ya, sesuai ya, tulis jawabannya. Kemudian untuk gambar kedua adalah fish, ikan. Fish ikan ini tempat tinggalnya di river. River, river ini artinya apa? Sungai. Ya, sungai. Kemudian ini adalah gambar unta. Unta sudah pasti hidupnya di mana? Desert ini artinya apa? Gurun. Gurun desert. Terakhir adalah gambar ular. Ular ini tempat tinggalnya di soil, tanah. Oke, soil artinya tanah. Ya, sekarang Miss mau panggil siswanya untuk baca jawabannya saja. Ya, Patogi, silakan dibaca, baca jawabannya saja. Wood pine. Wood pine. Bisa diulangi? Pine. Oke, okay. River. Kemudian desert. Soil. Iya, thank you ya. Selanjutnya saya mau panggil Jessica Isri Kwang. Isri Kwang, baca pembahasan saja. Wood pine. Wood pine. River. Soil. Ya, ini adalah tempat tinggal
river. River. Hello. River. Alicia. Okay. Desert. Desert. Alicia. Iya, terima
Suaranya